Tular satu video memaparkan seorang lelaki secara selamba mencuri sebuah telefon pintar di Inanam, Kota Kinabalu, Sabah baru-baru ini. Walaupun ia dilihat sebagai kes kecurian biasa, namun apa yang menarik perhatian ialah gelagat suspek yang sempat memberikan senyuman pada mangsa. Dalam kejadian tersebut, mangsa yang dipercayai bekerja sebagai seorang kaki tangan vendor makanan dan minuman pada mulanya meletakkan telefon pintarnya di kaunter. Suspek kemudiannya dilihat menghampiri vendor tersebut sambil memerhati keadaan sekeliling. Selepas mendapati keadaan selamat, dia terus mencuri telefon pintar tersebut dan beredar dari lokasi kejadian. Melalui maklumat awal yang dikongsikan, difahamkan mangsa telah membuat satu laporan polis dan turut meminta orang ramai untuk berhati-hati dengan suspek.